Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Wase. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial membuat sound atau suara 8 dimensi stereo kiri kanan hanya di Android dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Tapi sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan sehat serta tambah rezeki. Yuk kita mulai. Kita langsung ke aplikasinya. Kita buka KineMaster, lalu kita buat project baru. Kita ambil aspek rasio 16:9, kemudian pilih latar atau background. Saya pilih yang hitam saja, kemudian kita panjangkan durasinya sesuai dengan lagu yang akan kita buat. Lalu checklist, kita masukkan audio yang akan dibuat efek 8D. Ini kita tambahkan, kemudian kita potong saja karena ini hanya sampel ya. Pangkas audio, pangkas ke kanan, oke. Lalu kita lebarkan timeline-nya supaya lebih mudah. Kita tandai per 5 detik ya. Detik, kemudian ini di 10 detik, klik bagian yang merah menjadi ungu ya, itu artinya sudah ditandai. Kurang kita tambah saja biar. Setelah ditandai, lalu klik audio yang ini, kita pergi ke titik 3 yang ada di atas kiri ya, lalu duplikat, jadi ada dua audionya ya. Audio yang pertama yang di atas diklik, kemudian tekan tanda speaker, lalu kompresornya diaktifkan, lalu atur yang kiri di habis ke kanan, checklist, lalu yang bawah ke speaker, aktifkan kompresor, lalu yang kanan ke kiri habis. Lalu kita cari tanda di mana tadi, nah ini tandanya ya, kita klik yang ini, lalu tanda yang ini, gambar yang ini kita klik. Lalu kita kasih plus sini, ini ke atas habis ya 100%. Kemudian lanjut ke tanda berikutnya, masih di sini kita plus, turunin ke bawah kira-kira 15 ya. Lalu ke tanda berikutnya plus, tekin lagi 100, lalu tanda berikutnya plus, ini 15%, tanda berikutnya plus 100, oh maaf 200 ya, 200%. Lalu ke audio berikutnya, sama seperti tadi, hanya ini terbalik ya. Yang ini kita naikkan ke 200, lalu di tanda berikutnya
klik, ini 15%. Lalu tanda berikutnya, ini 200. Tanda berikutnya, ini 15%. Usahakan mendengarkannya dengan headset. Misalnya saya beri nama ya, lapisan teks. Ini durasinya disamakan. Lalu tinggal disimpan, ekspor. Tunggu ekspornya sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat Anda sekalian. Jangan lupa tonton video yang ini link video, dan subscribe di tombol yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.